Okay, welcome to Kedung Ombo. Okay, kita sedang survei lokasi campnya karena di sini dirasa ada yang lebih bagus, tapi medannya kayak gini, coy. Dore ini tenan ini Boy, foto ini anu. Wuhuu. Aku kok ngarep kok ngguri. Tak gondeli tetepan lho. Wani lah langsung dong. Asik, keren sekali, coy. Kayak di tengah pulau. Emang kalau sesuatu yang indah itu emang harus butuh pengorbanan sih. Oke, kita sudah sampai di lokasi Waduk Kedung Ombo dan ini tempatnya asik banget, coy. Di tengah pulau. Motornya bisa sampai sini. Tapi emang aksesnya cukup sulit. Yo, Isai. Jadi ini aksesnya tuh kayak aku ora mbok wawancara. Jalan. Oke. Okay. Gimana Mas Wisnu perjalanan tadi? Chopper ini bisa sampai loh. Mantap, loh. Ya. Siap. Hello vlog. Welcome to my guys. Hello guys. Saya lagi di Dem Ombo bersama teman-teman Busi Mati. Kita naik motor seperti ini, guys. Iya. Kita di sini cari semongko. Semongko. Langsung nusul kono, Mas. Oke, ini hujannya ya enggak lumayan gede tapi lumayan untuk bikin cepat basah. Astagfirullahaladzim, inilah potret anak muda Indonesia. Terus, ini ternyata video. Kenapa apa? Kok tak sekirin sute? Wong aku armin dah jadi foto raiso. Teles.
hari cah. Jadi ini ada salah satu member kita yang malah mancing dengan santuinya. Oke, ini dia Om Gepil malah mancing. Tarik ses semongko. Kini tinggal aku sendiri. Oke, jadi teman-teman, ini tadi di lokasi itu hujannya deras banget dan akhirnya kita mengungsi dulu dan memakai pakaian yang harusnya kita donasikan. Wih, dapat pakaian kayak gini. Tengokin dulu. Jadi karena kondisi tidak memungkinkan hujan deras panah parah, kita potong tumpangnya di sini saja. Melepaskan rindu. Terutama untuk komunitas busi mati motor custom Boyolali. Perang-perang masuk sesungguhnya nggak sanjung nih. Kurang hujan sebelumnya udah bisa munggah sih ya. Pulau nanti bilang apa ya? Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Selalu semuanya hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Mantap Om, goyang. Asik. Nah, Om Adi kapresnya, ayo dikondisikan. Sudah, saya nyisor. Mantap. Hari yang kau tunggu bertambah satu tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, karena tidak berguna ya. Bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya poli. Mas Yogi, ampun ngoten Mas Yogi. Mas Yogi, ampun ngoten. Abu deh pak, pak aku dulu, aku yang belum menek dulu. Pas aku tak menyatakan. Selamat pagi dan
Ini tadi malam kita tidur dengan keadaan kaki seperti ini. Seperti bohong. Emang tadi malam itu kondisinya sangat mantap sekali, hujan sampai 3 kali, dan akhirnya kita baru bisa kesini jam 9 malam. Ini persiapan kita mau pulang, dan ini lagi mau foto-foto, dan di sana masih ada yang belum hidup motornya. Oke, saatnya kita pulang. Benernya asik sekali sih, tapi karena kemarin ada kendala hujan jadi agak kurang asik lah, tapi setelah hujan reda sungguh sangat menyenangkan. Jadi ini tempatnya emang asik banget coy buat camp, cuma emang ada sebagian yang berbatu seperti ini, tapi ada juga spot campnya kalau musim kemarau, karena kalau musim hujan pasti di sini penuh dengan air. Jadi teman-teman, ini jalurnya itu emang curam sekali dan licin. Harus pakai bantuan teman biar bisa naik. Jadi jalannya emang curam sekali dan licin. Apalagi pak motor yang pakai kopling kaki pasti kesusahan. Giran si Wisnu. Wow, Wisnu bisa. Wow, wow, wow. Terus. Terus. Si Wisnu bisa. Wow. Oke, sekarang giliran saya untuk naik. Apakah bisa dengan Honda Wind ini? Dengan ban yang begitu halus seperti ini. Karena pengaruh lumpur. Mari kita coba. Oke. Yeah.
akhirnya sampai juga. Hah? Oke, ini kita sudah perjalanan pulang. Harapannya kita tidak lewat jalan yang rusak kemarin. Dan mungkin vlognya akan saya tutup sampai di sini saja. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai dan sudah mengikuti keseruan vlog kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan info-info tentang seputar motor custom dan juga info tentang acara motor custom. Terima kasih sudah menonton. And see you in the next video.